tutorial handuk berwarna pink. Oke cinggu, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Nah ini Sakura masuk ke kamar mandi untuk ganti baju ke handuk. Oke, setelah itu kalian bisa ke menu, terus ke cara edit, scroll ke bawah, di situ ada material skala sama position. Dua-duanya centang di X10. Di material position kalian klik Y min 1 kali dan Y plus 1 kali. Lanjut di material skala kalian klik Y min sebanyak 17 kali. Dan tampilan Sakura bakal kayak gini. Lanjut kalian ke kamar mandi lagi untuk ganti ke handuk. Oke, sama kayak tadi, kalian balik ke cara edit, ada material skala sama position. Di material position kalian klik Y plus 1 kali, Y min 1 kali, dan di material skala kalian klik Y plus sebanyak 17 kali. Dan cinggu, akhirnya handuknya udah berubah jadi warna pink. Nah kayak gini aja udah bisa dipakai. Tapi Sakura mau ubah jadi baju, jadi Sakura tambahin jenggot putih sama mahkota. Nah di cara edit ini di hair access sama mask, kalian tinggal atur aja posisi sama ukurannya kayak gini ya. Yeay, selesai. Next one apa lagi?